kamu pertama kali ya sholat di sini? Belum. Pertama kali Budi sholat islamik, teman-teman. Doakan ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Cipirang. Enggak jalan ini kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua atas doa dan dukungannya. Bagaimana Bud perasaannya habis sholat Bud? Alhamdulillah. Adem ya? Terasa tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin. Kita sudah selesai sholat asar. Insya Allah kita mau mencoba mencari durian, teman-teman. Kita di sana, bro. Ayo kita. Ya coba. Matang apa enggak sih? Matang, jalannya sulit. Jalannya susah. Oh, berarti kepalanya belum turun. Mas, mau dicoba dulu, Mas. 6 ya, gini aja, nanti buka di rumah. Nothing boy. Gak ada ini, kayak ini sepi loh. Mas apa ya? Hampir kayak ini. Sekilo. Makan, bismillah. Gak makan kamu? Pengelola. Saya bukan artis kok. Siapa tahu diundang kemana-mana. Belum makan. Long lah. Enak loh guys. Tahu rasanya seperti apa? It's amazing, nikmat. Kapan terakhir kali? Belum pernah. Dua kali ini. Pertama sama siapa? Sama kalau kakak angkat tuh. Selama hidup dua kali ini? Ya benar. Bener ya Bud, kalau ada cara yang mau berubah ya. Ya. Maaf teman-teman. Guys, ayo guys. Lo semua kagak pada Enggak pada makan kan? Oh, ya udah ngopi aja.
Kita lihat apa yang terjadi. Apakah dia akan menjual? Oh, dan ternyata apa sih? Oh, it's amazing. Oh guys, makan durian. Tebel lah, Bud. Manis. Awas mabok. Panas loh. Banget. Masih bisa dibelah ini, Bud. Zong. Gini. Makan teman-teman. Satu durian montong tuh bisa berbanding 10 durian biasa, teman-teman. Isinya sangat tipis, jadi tebel nih. Nih. Tuh. Teksturnya agak lembut. Nah. Seperti mayones. Jadi kita makan dua aja kayak sudah enak gitu loh, teman-teman. Au. Tuh. Mau. Murah loh. Murah 200. Makan begitu. Ini loh. Nah, ini segini. Ini anu durian semua ini. Tuh. Ya, oke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya kapan Budi tes DNA, itu Ibu Arsani baru hari ini sampai Batu Licin hari Selasa. Mungkin Budi masih capek atau seperti apa nggak tahu ke depannya nanti, tapi sudah saya WA katanya beliau mau kesini. Dan walaupun Ibu Arsani nantinya bukan orang tuanya, mudah-mudahan kita tidak putus silaturahmi. Bagi buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung saya, mendoakan saya supaya agar secepatnya bertemu orang tua. Amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena saya jarang sekali bilang subscribe. Untuk kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dukung kegiatan Galang Al-Fatih. Oke teman-teman, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.